Puan Milangkala Polisi Wanita anu ka-72 dilakonan Polsek Sukabumi bari dipapaesan ku Kecelak Cimata barudak pahatulalis turta ibu-ibu lansia. Dinata kagiatan Milangkala Polwante, pihak polisi nyayagakeun dapur umum sarta masrahkeun santunan kabutuh poko dina mahabuna sasalad COVID-19 ayeuna. Kecelak Cipanon Mapaesan Poean Milangkala Polisi Wanita anu ka-72 di Kota Bandung nalika salasa urang budak pahatulalis ngarangkul Kapolsek Sukasari Kompol Yuni Purwanti turta kedal carita mitineung indungna anu geus taya dikieuna. Lian ti eta Kecelak Cipanon Mapaesan kagiatan masrahkeun kabutuh poko ka sajumlahing imah lansia di Jalan Cilimus, Kelurahan Isola, Kota Bandung. Lansia anu ukur bisa diuk dina kursi roda disumangetan pikeun bisa cager deui ku Kapolsek Sukasari. Kapolsek Sukasari Kompol Yuni Purwanti nandeskeun ngaliwatan eta kagiatan teh dirina bisa ngaragap hate wargana anu mikabutuh pitulung. Betulnya isak tangis itu adalah isak tangis bahagia. Karena tadi ibu membisikkan, "Neng, didoakeun sing panjang umur." Takut salah tuh, bener ya, gitu. Didoakan panjang umur, didoakan segala macam, dan itu adalah doa orang tua, itu adalah hal yang luar biasa buat kami Polsek Sukasari. Karena doa itu menjadi panjang buat kita bekerja lebih baik. Secara pribadi saya mendengar dan bisa bercerita kepada ibu-ibu dengan kondisi realnya, menyentuh hati saya. Insya Allah kami akan datang lagi ke sini, dan kami akan berbuat yang terbaik, walaupun sekarang ini belum seberapa. Yuana Kurniawan, Bandung TV.